Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita hari ini. Nama saya Rizky. Jadi video kita hari ini kita akan membuat video tata cara stek pohon jambu mawar atau jambu keraton. Jambu yang terkenal langka dan bibitnya sangat mahal. Jadi yang memiliki ini adalah sultan saja. Atau enggak, kalian bisa menemukannya di pinggir jalan dengan cara mengambil atau mencangkok. Mencangkoknya yaitu dengan cara ambil kita bisa menstek batang entres. Sebenarnya panjang dan ini pada berkerumbulan tadi ini batang ranting-rantingnya, jadi sudah kita kurangi. Oke, ikuti terus video kita hari ini supaya kalian bisa tahu cara caranya. Pertama-tama batang ini akan kita lukai terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah selesai. Langsung aja kita kurangi daunnya seperti ini. Bentar ya. Jatuh. Oke, sudah beres. Langsung aja ini kita oleskan bawang merah biasa, atau enggak kalian bisa menggunakan obat sangkar yang harganya belasan ribu, sangat mudah ditemukan di toko pertanian ya. Oleskan. Oke, ini sudah. Kalian tunggu hingga 5 menit. Ini sebagai contoh, langsung aja kita tancapkan. Jadi ini sebagai contoh ya, ingat. Nih, kita pakai pupuk sekam bakar. Lembab saja, tidak usah terlalu basah. Langsung aja kita tancapkan. Kemudian kita siapkan satu buah plastik. Ya. Kemudian karet ya. Nih karetnya. Nah ini. Kita tunggu 2 sampai 3 bulan. Nanti kita akan melihat perkembangan dan bagaimana dia berbunga. Jadi tunggu 2 sampai 3 bulan supaya dia tumbuh akar. Oke, segini dulu video kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.